Kantor Naval Research Amerika memiliki peralatan oseanografi yang cukup menarik. Instrumen ini disebut Floating Instrument Platform atau FLIP. FLIP disusun dan dikembangkan oleh Laboratorium Fisika Kelautan Discrete Institution of Oceanography, Universitas California. FLIP sebenarnya bukanlah kapal, meskipun para peneliti tinggal dan bekerja di dalamnya selama berminggu-minggu untuk melakukan studi ilmiah di laut terbuka. FLIP sebenarnya adalah pelampung khusus yang sangat besar. Pelampung ini benar-benar dapat melakukan flip atau memutar secara vertikal. FLIP memiliki panjang 355 kaki dengan tempat kecil di depan dan sebuah pemberat berlubang di bagian belakang. Ketika tangki diisi dengan udara, FLIP mengapung dalam posisi horizontal. Tapi ketika tangki penuh dengan air laut, bagian belakang FLIP sepanjang 300 kaki berada di bawah permukaan air dan bagian depan akan naik ke atas karena lebih ringan. Ketika membalik, sebagian besar daya apung untuk platform disediakan oleh air dari kedalaman sehingga tidak terpengaruh oleh gelombang permukaan dan membuat FLIP menjadi platform yang stabil terhadap aksi gelombang.